Oh iya, mobil ungu udah selesai ya? Mau dikirim lagi besok ke Kalimantan. Itu belum direviewin mobil. Aduh, udah kesorean ini kalau pulang gak nyampe. Besok nyampe, ntar gue telepon Ancen dulu deh, Ancen aja yang ini. Ganggu bain, siapa sih? Eh, si bos. Halo, Chen. Halo, bos. Lu lagi di mana? Lagi di bengkel lah. Kenapa emang? Chen, itu kan mobil yang ungu udah beres semua. Terus itu mobil kan udah ada yang mau juga tuh, orang Kalimantan. Besok mau dikirim Kalimantan. Oh, yang warna ungu itu. Lu review dulu ya. Gak bisa lah gua, bos. Bos aja lah. Gue gak bisa soalnya, gue lagi di luar kota ini. Lah pulang kapan emang? Iya, gue paling kalau gak pulang malam besok. Aduh, gimana ya? Tanggung ini bos. Udah lu gak usah ngeyel ah. Udah lu bikin reviewnya sana. Review kayak gimana? Agak tahu saya bos. Udah biasa, gaya lu aja, kayak di vlog oprek aja. Oh iya, udah dah. Sebisa saya ya. Udah bikinin ya. Ya oke. Ya. Ya bos. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Ancen DAP di channelnya Dirgantara Bastian. Nah, kali ini si bos nyuruh saya untuk mereview satu unit Vios Limo generasi ketiga ini. Padahal saya kan talentnya di Black Oprek, bro. Kalau ada salah-salah kata apa masih belepotan tentang penyampaian di review ini, tolong dimaklumi ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut untuk mereview mobil yang ada di samping saya ini, saya doakan kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, pokoknya seluruh Nusantara di Indonesia ini, baik di luar angkasa sekalian, saya doakan semoga kalian sehat walafiat. Amin. Rezekinya selalu mengalir. Amin. Dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, kita langsung saja untuk mereview unitnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Udah belum? Opening lah. Kurang. Stay tune. Kurang, terus. Stay tune. Kurang tinggi. Stay tune. Ah, lama lu bos. Lanjut ya. Di mana ini, bro? Set. Kota. Set. Skip dulu, kita lanjut lah. Oke, bro. Maaf ya. Tadi kita kepotong maghrib karena kita menghargai, ya kan? Kita lanjut di malam hari. Nah, kita lanjut untuk mereview mobil di belakang saya ini ya. Kita mulai dari pertama ini, kita mulai dari cat ya. Cat ini keseluruhan warna ungu seralik biru ya. Kita perpaduan ungu seralik biru. Nah, untuk di bagian depannya sendiri, ini kita headlamp sudah custom. Grillnya masih bawaannya, hanya kita retrim ulam warna hitam dop. Dan di bagian body kit sendiri udah terpasang fog lamp, lampu DRL,
Dan ini saya lupa ngasih tahu, ini body kitnya body kit Dubstyle ya. Body kit Dubstyle dari DAP ya, bikinan dari DAP ya. Nah, untuk di bagian depan hanya segini saja, hanya di bagian lampu, penggantian hanya di bagian lampu dan fog lamp DRL ya, hanya body kit. Nah, kita lanjut ke samping. Nah, untuk di bagian samping dari mobil ini juga, kita sudah mengupgrade seperti fender, kita sudah model coak kayak versi-versi racing. Pelek kita sesuai keinginan customer ya, dia request ring 15, ukuran bannya 185/65. Kalau nggak salah itu ya, maaf ya, kalau salah tolong dimaklumi. Dan maaf juga kalau pencahayaannya kurang bagus, karena di malam hari. Maaf ya kawan-kawanku yang baik hati dan tidak sombong. Kan? Nah lanjut, set screen sendiri ini made in DAP juga ya, yang udah ada winglet sampingnya. Itu udah include sama suscreet-nya ya. Nah, handle masih tetap bawaannya, hanya di red trim di warna hitam dom. Sama di spion. Spion hanya kita tambahkan cover sen ya. Itu tidak mirror sama retract. Nah, di samping sendiri juga ada telang air, sama kaca film. Kaca film biasa kita makainya berapa ya bro ya? 840 bro, maklum saya kan baru ya kan. Oke, kita lanjut di bagian belakang ya. Belakang sendiri kita sudah mengupgrade seperti ducktail. Ini ducktail juga include sama body kit ducktail ya. Ini model-model Batman kayaknya mah ya. BMW. Sudah terpasang emblem juga, emblem Pios. Grill masih bawaan, grill belakangnya masih bawaan limonya, hanya di kita red trim warna hitam dop. Sudah terpasang cover plat nomor juga, serta body kit juga body kit Dubstyle ya. Sudah ada reflektor lampunya juga di sini ya. Nah, untuk bagian belakang hanya itu sepertinya. Nah, di sini juga kita sudah pasang sirip hiu. Ini kemarin saya dari laut motong sirip hiu, jadi saya pasangin di sini ya. Ngeri kan? Gila DAP bisa motong sirip hiu, pasang di sini kan. Atap sudah kita cat warna hitam. Perpaduan hitam ungu ya. Rokok dong. Rokok lu. Ngapain anak-anak? Hei, buru. Apa sih? Orang lagi review. Maaf ya, bro. Biasa kita lagi nongkrong di daerah Cileungsi Metland. Jadi banyak orang lewat. Maaf aja, maklum. Oke, bro. Iya. Interior. Oke, interior sendiri kita sudah pasang jok racing mode ala-ala Recaro ya. Jadi jok ini tidak mengikuti warna body. Ini joknya jok warna merah, perpaduan warna merah sama hitam ya. Jadi seperti inilah joknya. Nah, untuk jok sendiri sudah saya jelaskan ya, perubahan jok di mobil ini. Dan mobil ini sudah terpasang head unit. Head unit berapa in ini, Gus? Gue lupa. Head unit berapa in? 7 in ya. Head unit 7 in sudah terpasang di mobil ini. Nah, sudah terpasang juga alarm central lock dan power window di mobil ini ya. Jadi ya lumayan lah untuk upgrade di mobil ini. Nah, untuk kilometer sendiri ini masih 49 ribuan ya. Bukan scan-scanan atau riset-risetan ya. Nah, kita lanjut di bagian bagasi ya, bagian bagasi. Apa ini bocah? Oke teman, maaf sekali kita diusir oleh patroli komplek. Jadi terpaksa kita harus berpindah tempat. Lampunya dimatiin lagi. Dia mah malah istirahat si Unju. Si anjing lah. Malah berhenti dia mah, tau gitu. Lanjut gue. Oke bro, kita lanjut di bagian mesin dari mobil ini ya. Nah, untuk mesin di mobil ini juga sudah kita tune up ya. Sudah kita rapikan atau kita bersihkan ya. Sudah kita ganti busi baru, filter oli baru, oli juga baru, sama aki juga baru ya.
sudah kita salon juga di seluruhan mesin mobil ini ya. Dan kaki-kaki juga, kaki-kaki mobil ini sudah kita, yang harus diperbaiki, kita harus perbaiki. Nah, cukup ya dari mesin ini ya. Pokoknya sudah dijamin mobil ini layak untuk jalan pergi jauh. Nah, oke kawan. Bini lu telepon penting katanya nih. Bini gua? Nah, coba, siapa tau penting ini gua. Halo Mi, kenapa Mi? Bruh. Iya, bentar lagi ayah pulang Mi. Lagi bikin video. Ya. Yaudah, ntar. Nih Gus. Biasa, mami gua nelpon. Maaf ya kawan, keganggu. Biasa, mami kalau sudah malam saya dihubungi. Sombong amat. Maklum saya kan orang paling ganteng di DAP. Nah oke kawan, cukup sekian dari video kali ini ya. Nah kalau ada salah-salah kata atau salah-salah ucap dari saya mohon maaf. Dan masih belepotan saya juga minta maaf. Nah kalau ada yang mau order Vios Gen 3, bisa tanya-tanya aja langsung di info ya. Ada di link di step di apa deskripsi maksudnya begitu ya. Goblok. Yang belum subscribe silakan subscribe di bawah ya. Dan jangan lupa komen kalau saya kenapa-napa gitu. Dan jangan juga lupa share supaya kalian tidak ketinggalan tentang Vios Limo, modifikasi Avanza, apalagi Mobilio, perupdatean, pokoknya dan lain-lain. Pokoknya ada di Dirgantara Auto Project. Pokoknya intinya jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Yang bayar itu di mana, bro? Warung kopi, cocok rasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.